Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercua di semesta. Kita masuk dunia baru sekarang ya. Ayat 3 periode Pak Jokowi, Luhut ya, penundaan pemilu dan pertarungan politik di tingkat elit. Kita tinggalkan dulu, kita masuk dunia. Ada orang yang suka ngelamun, suka baca buku, baca koran. Waktu masih jadi orang nggak bener itu, sekarang punya tambak udang 700 hektar di Bekasi, namanya Muhammad Ihsan. Kita lihat ya di ininya Helmi Yahya bicara, saya lihat apa namanya, saya putar, kita reaksi ya. Ngomong apa dia, siapa dia, apa kehebatannya, bagaimana dia bisa sukses dalam bidang wira usaha atau bisnis. Belajar bisnis ya dari mentor-mentor saya. Ya, alhamdulillah saya dulu kan mulai bisnis dari pengasong. Waktu hijrah itu selesai di... Nah, ini wajahnya, orangnya namanya Muhammad Ihsan ya. Nggak lulus sekolah, mempermalukan keluarga karena keluarga suka didatengin polisi berkali-kali karena kenakalan remaja dia ini, itu sampai dia ceritanya itu lari ke Senen, terus jadi preman di Senen, terus akhirnya hijrah, terus sekarang pakai jenggot. Duitnya banyak, miliaran, wah triliunan ada. Seniman jalanan, okay. Saya ngasong Pak. Dari situ saya belajar. Dari orang tua dulu waktu putus sekolah juga udah diajarin. Oke. Okay. Saya kan putus sekolah itu di situ yang saya terus terang. Emang kayak dulu usahanya Pak? Dagang aja. Sayur, ngasong. Tapi kan nggak ada yang ketambah kan? Ada dulu pernah punya tambak, tapi sebentar aja. Kecil-kecil lah. Iya. Cuma saya dari kecil memang udah familiar di tambak. Oh. Karena dari masih SD kalau pulang sekolah itu pasti saya ke tambak. Nah, ini dari Helmi Yahya Bicara ya. Helmi Yahya Bicara ini salah satu mentor dalam apa yang diadakan Bosman itu, camp buat orang-orang sukses tuh, pelatihan training untuk 500 jaringannya, ada 500 pengusaha sukses. Apa sih namanya itu? Nanti ada itu tanggal 25 Maret ya, 26-27. Saya sebagai tuang donat kalau ikut bisa nggak ya? Mahal bayarnya 2,5 juta. Tapi lingkungan itu yang penting kan, networkingnya itu. Kalau ada duit sih berangkat tuh ke Jogja ya 3 hari, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di ini di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini sejauh mata memandang kita melihat lokasi yang sangat luar biasa, tambak dan tambak. Ini adalah khususnya adalah tambak udang Paname. Tambak udang 700 hektar milik orang tadi yang namanya Muhammad Ihsan dicuplikan awal. Walaupun ada juga yang lain-lain ya, akan ada ikan, apa bandeng dan sebagainya. Saya kembali akan mengangkat satu cerita, satu kisah sukses. Karena saya lagi suka banget dia mengangkat orang-orang hebat. Ini adalah seseorang yang pernah belajar dengan saya juga, walaupun dia sebenarnya adalah seorang pengusaha yang sudah sangat piawai. Cerita hidupnya sangat menarik. Kemarin saya mengangkat Subaini, mantan TKI yang gagal 47 kali dan sekarang punya belasan minimarket. Ini lebih hebat lagi. Seorang mantan preman, pernah digebukin berbagai orang. Dan hidupnya susah banget ya. Tinggal di gubuk yang hampir roboh dan sekarang dia memiliki 700 hektar tambak udang Paname dan dia mengajak teman-temannya. Namanya ada. Jadi ini satu ini ya. Biasanya Helmi Yahya Bicara itu ada di ruangan podcastnya. Sekarang dia keluar karena memang satu tuntutan untuk sebagai konten kreator, dia harus keluar karena akan mengungkap profil seorang Muhammad Ihsan yang putus sekolah itu, yang suka berurusan sejak kecil dengan polisi, yang suka berantem, suka duel dengan pisau itu di siang hari. Dan sekarang punya apa itu, lahan luas ya, 700 hektar. Tanah saya aja cuma 242 meter, susah bener belinya dulu, nyicil. Ini 700, bukan 1 hektar, 700 hektar. Nah itu ada kepentingan untuk meliput lahan yang luas, itulah dia keluar dari
ruangan di podcastnya Helmi Yahya. Dia keluar apa outdoor ya. Setelah Muhammad Ihsan, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, sebuah inspirasi dan juga sebuah kisah sukses. Termasuk kalau Anda ingin invest di perikanan, satu potensi yang sangat luar biasa di bagi Indonesia untuk diekspor ke dunia. Dan kita bisa feeding the world, kita bisa memberikan makan kepada dunia dan juga makan kepada penduduk-penduduk Indonesia. Itu yang paling penting, satu konsep berbisnis yang luar biasa ya. Untungnya besar dan mengajak yang lain untuk bersama-sama. Alhamdulillah, beliau adalah alumni dari MMBC dan... MMBC, Mastermind. B-nya kan? Oh, Mastermind Bosman Camp ya? Itu loh yang menurut saya mahal, tapi kayaknya dahsyat itu ininya, jaringannya, dan mengubah mindset kita menjadi mindset yang lebih progresif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis kelihatannya. Kalau ikut itu ya MMBC ya. Mentornya ada 4 ya, Helmi Yahya, Bosman Mardigu, Sandiaga Uno sama Gita Wirjawan. Semuanya punya channel YouTube, 4-4-nya. Memang YouTube dunia yang sangat modern, perlu untuk dipakai untuk pengembangan diri dan pengembangan bisnis sendiri. Ya, jadi mentor dari MMBC itu ya 4 itu. Gita Wirjawan, Helmi Yahya, Sandiaga Uno dan Bosman Mardigu. Alumni dari SEO Mastermind ya, dengan coach saya Mas Wowi, kemudian juga Pak Sandi. Wowi itu panggilan dia kepada Bosman Mardigu, Wowi, Mas Wowi. Uno, kemudian Pak Gita Wirjawan, dan sekarang kita berusaha sharing ya. Kita bagaimana menularkan sukses, menularkan apa keuntungan untuk kita bagi-bagi. Dan jangan lupa untuk sebagian dari itu adalah untuk kita kembalikan kepada masyarakat sekitar. Saya akan mencari Madison, mungkin dia ada di sana. Ya, oke, okay, teman. Wih, lagi ngelamun apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, ini punya Madison semua? Ya, Alhamdulillah, Pak. Berapa? 700 hektar? 700 hektar di antara... Luar biasa, Masya Allah. Jadi masa depan orang itu kita tidak tahu ya. Dari orang yang susah makan, dibuang keluarganya, terus lari dari rumah karena menyusahkan orang tua. Terus kemudian menggelandang di Senen ya. Mencari makan di Senen, berkelahi di Pasar Senen. Gitu. Tempat saya dulu ikut teater di situ, di Gelaga Remaja, Planet Senen. Kenapa? Sebenarnya ada lahan tambak yang sudah produksi Panama, ada rumput laut, dan ada bandeng. Ini klaster Panamanya. Enggak hanya udang, rumput laut sama bandeng juga ya. 700 hektar, gila ya. Kita punya 70 meter aja susah. Ini orang satu ini punya 700 hektar. Ya, waduh. Kenapa milih udang lebih banyak? Udang itu kalau kita lihat dari demand dan profit dia istilahnya demand, harusnya demand ya. Jadi dia pakai bahasa yang sangat sederhana ya. Hasilannya luar biasa, Pak. Ya. Demand atau demand. Itu ini apa kebutuhan pasar ya, permintaan pasar, demand ya. Istilahnya sampai kita di orang-orang budidaya tuh mengistilahkan nggak ada yang mengalahkan bisnis budidaya udang kecuali bandar narkoba. Hasilannya. Jadi saya positif. Berarti besar ini ya. Udang ya. Tapi memang ini juga besar ini. Apa namanya? Modalnya. Tapi ya hasilnya tuh setahun. Biasanya siklusnya 1 tahun 3 kali panen ya. Banyak itu luar biasa buat saya. Dan yang minta banyak banget ya. Minta banyak banget. Jadi marketnya enggak ada persoalan. Sama sekali enggak. Off-taker udah nunggu. Iya, luar biasa. Jadi justru saya kalau mau panen nih, kemarin-kemarin itu berapa kali panen? 1 minggu sebelum panen aja itu buyer dari beberapa perusahaan udah hubungin. Sampai di adu-adu ya? Iya. Harga tertinggi dan pembayaran terbaik. Betul. Akhirnya saya tender, Pak. Belagu lu. Ya, kita kan cari harga terbaik dan pembayaran termudah gitu kan. Terbaik. Jadi biasanya yang menekan petani itu biasanya yang yang punya uang ya, yang pembeli. Tapi sekarang terbalik karena produksinya itu banyak melimpah, sementara pasar besar,
Jadi terpaksa akhirnya rule of the game, aturan permainan soal penjualan udang ditentukan oleh pemilik, bukan oleh orang yang punya uang atau oleh orang yang broker atau istilahnya apa, apa sih itu istilahnya, kayak bukan lintah darat tuh, kayak apa ya namanya, yang punya uang bandar ya, bandar. Dia mengalah karena kemudian ditender harganya. Yang paling tinggi, yang pembayarannya mudah atau cepat, itu yang dimenangkan dalam tender untuk pembelian udang yang ditunggu ya, produksinya itu atau panennya oleh para pengusaha, oleh para ini. Mungkin ya pemilik-pemilik restoran atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan udang. Sampai kalau dari ya, sampai kalau saya tetapkan itu hamin satu biasanya. Besok kepanen baru hari ini saya tetapkan. Di berbagai apa kasus di mana yang produksi itu dipermainkan oleh yang mau beli, ini kebalikan. Memang jago banget ini, orang manggil dia Bang Mandor. Jawara ini. Ya. Jadi waktu dia ikut apa seminar tinggi juga orangnya ya, lebih tinggi dari Helmi Yahya. Hampir sedakunya. Ya mungkin tingginya sekitar 180-190 ya. Saya CEO Mastermind, dia dengan humble, saya punya tanah di Muara Gembong. Saya kan lama di Bekasi. Saya underestimate Muara Gembong, tapi dia bilang sekian ratus hektar. Oh, bilang ini orang ini sombong. Nggak mungkin dia bisa membebaskan nih kalau nggak mantan jawara. Ya agak ribet. Agak ribet. Kita ya karena memang saya pribadi orangnya berani dulu. Ya. Asli. Untuk supaya bisnis maju, mau membebaskan tanah, berani dulu urusan belakangan. Nah ini yang nggak semua bisa ikuti, berani dulu urusan belakangan. Asli sini. Gitu. Ya jadi asli Muara Gembong. Asli. Bapak saya, kakek saya, buyut saya, nggak siapa duluan, memang asli Betawi. Dulu pernah katanya yang dikeroyok di sana itu benar. Ya, saya kabur dari kampung juga itu. Oke, kabur dari kampung. Kabur dari kampung karena berantem mulu, ribut terus. Okay. Termasuk mungkin saya salah satu laki-laki, nggak tahu yang lain ada cerita apa enggak, yang duel siang hari pakai senjata tajam di jalan raya saya. Satu lawan satu. Satu lawan dua, saya sendiri lawan berdua. Jadi kita tidak bisa ini ya, apa, inilah termasuk misteri kehidupan ya. Orang itu bisa nakal di masa remajanya, sehingga ada istilah juvenile delinquency, kenakalan remaja. Dan itu yang mulainya biasanya umur 14 tahun. Ya, kelihatannya Pak siapa yang Muhammad Ihsan atau Mat Gembong atau Bang Mandor ini termasuk remaja yang nakal. Seperti dia bilang, dia mungkin satu-satunya di kampung itu yang bisa berkelahi dengan senjata tajam di siang hari di jalan raya melawan dua orang gitu ya. Dan kemudian dia berurusan dengan polisi, mempermalukan keluarga, dan kemudian keluar ya, lari dari rumah 2 tahun. Ya begitu ceritanya, menarik ya. Jadi kalau melihat melihat anak nakal, anak kita itu enggak seperti harapan orang tua, itu tetap didoakan ya, tetap didoakan, karena masa depan hanyalah milik Allah dan orang itu bisa berubah. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Harapan terhadap seseorang, anak-anak kita sendiri yang mungkin mengecewakan orang tuanya ya. Kita lebih baik melihat apa namanya? Lebih baik melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.